Bau. Wah, oh, smart. Alamak. MT 7 Ninja MT 9 Tracer. Jadi 5 orang hari ni. Yalah, on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini bersama dengan 5 rider kesemuanya. Sepatutnya 6 rider. Satu rider macam tak jadi ikut. Dia buat trip, family trip ke Semporna last minute mungkin. Jadi kita jadikan trip ini kasih jadi. Kita ada 5 rider kesemuanya. Menuju ke mana? Menuju ke Velda Sahabat 16 untuk menziarahi Abang Long kawasan yang berada di Sahabat 16. Banyak kereta hari ni. Walaupun menuju ke Sahabat biasanya tak banyak kereta, tapi hari ni macam banyak pula. Dari mana kereta-kereta ni nak pergi Sahabat je kot. Di hadapan sekali Marshall Ninja 250, diikuti rapat di belakangnya MT07 Mr. Abu atau nama timbang-timbangan manjanya Mr. Ayub. Kemudian kita ada Brother Jumin. Kita bertolak tadi dari rumah Brother Jumin, MT09. Dan juga di depan saya ni Brother PE, MT09. Saya macam biasa lah, motor tegak, duduk belakang-belakang sudah. 5 orang dan awan di atas tu macam tak berapa nak sporting sangat. Tapi apa ada hal dan air, kalau hujan emas, barulah semua orang pergi ride. Perjalanan menuju ke Velda Sahabat ni memang keliling tengok lah. Wah, banyak kampung, banyak kebun-kebun. Apa ni? Banyak tu, itulah perkampungan. Dan banyak, paling banyak ialah ladang sawit. Bila banyak ladang sawit, yang kena kita hati-hati sangat ialah lori-lori sawit. Sebab lori-lori sawit ni, ialah bukan nak cakap lah. Sebab dia orang pun biasa dengan jalan ni. Kalau hari kerja memang lengang, tak biasa dengan kenderaan yang banyak, tak biasa dengan kenderaan yang laju, jadi dia orang ada segelintir tu ambil sambil lewa saja. Kadang-kadang melintas tak ada signal, tak ada apa, dan kadang-kadang muatan pun lebih muatan, kadang-kadang tumpah-tumpah. Yang kita paling takut jalan ni, ha, okey sekejap. Ini ialah sekolah St. Stephen. Tengok rumah, woi, bapak besar macam Walt Disney punya rumah. Ha, ni ada satu sekolah nama Sekolah Kebangsaan St. Stephen. Okey, sambung tadi, benda yang kita paling takut ialah kawasan apa, kawasan ladang yang banyak lori sawit. Tetapi banyak tumpahan sawit. Tu yang kita takut tu. Tumpahan minyak. Kena pula kat corner, memang licin lah, licin boleh slide bosku. Di depan ni ada satu simpang, simpang ke Tabin. Ha ni, Rizab Hidupan Liar Tabin. Tabin ni terkenal dengan pusat hidupan liar lah.
pelancong-pelancong luar negara ramai berkunjung ke sana sebab dia hutan simpan yang agak dara. Saya ada 2-3 kali pergi ke sana. Cantik. Memang nature habis lah. Dia ada sungai, dia ada, kalau tak silap ada volcano mud. Boleh mandi volcano mud di sana. Dia ada hidupan-hidupan liar. Saya ke sana beberapa kali, bukan atas kapasiti pelancong lah. Saya ke sana masa aktif birding. Sekarang tak aktif dah birding, aktif riding. Masa saya birding, ada beberapa kali saya masuk sana. Ada beberapa spesies yang agak menarik di dalam sana tu. Memang syok lah layan. Jadi sesiapa nak ke Tabin, hutan simpan Tabin, resort hidupan liar tu terletak di Lahad Datu. Inilah jalan dia tadi tu lah. Macam nak hujan bosku. Gelap di atas. Ni rider-rider kental semua ni. Baju hujan apa semua tak ada. Ini memang ride spender basah. Saya memang bawa baju hujan. Tapi kadang-kadang kalau ride dengan diorang ni, saya tak berhenti pun pakai baju hujan. Sebab bila berhenti je, jauh kena tinggal. Malas eh. Kalau lebat teruk, memang tengok gelap sepanjang jalan, memang saya pakai baju hujan. Woi, gelap gelita lah. Masuk. Ni tengok traktor-traktor yang ladang punya. Tengok, tak ada apa pun. Pelat apa semua, lesen apa, rotek memang tak ada. Hati-hati melalui jalan dari Lahad Datu ke Sabat 16 atau ke Tungku. Ni semua ladang-ladang sawit keliling. Hasil emas. Emas semua ni. Tak apa, ada 100 ekar. 15 ekar pun buat duit dah. Kalau 100 ekar, 1000 ekar, kaya lah. Ada tanah runtuh di sini. Hati-hati jalan sebelum simpang berkapit. Dah lama tu tak dibaiki lagi. Memang bahayalah kalau jalan malam dan juga orang yang tak biasa melalui jalan ni. Sebelum ni dia tak runtuh habis. Sebelum ni dah rosak sikit. Boleh lagi nak save ke sebelah kiri lah kalau balik ke bandar. Tapi sekarang macam dah runtuh habis tu. Hati-hati je lah. Tu dia marshal kita di hadapan, Ninja 250, diikuti oleh Mr. Abu MT07. Dua MTs. Di depan ni ada simpang sebelah kanan ke sebuah perkampungan nelayan bernama Berkapit. Memang syok kalau dapat mancing sana. Ikan dia memang big-big size semua dan ikan yang berkualiti. Ni simpang ni masuk ni Berkapit. Sekarang dah di aspal cantik ke dalam. Dulu masa zaman saya mancing dulu, teruknya jalan tu. Jalan gravel, teruk. Sekarang cantik dah. Oh, berada tu nak pergi layan corner. Tak apalah, saya kawan dengan berada Jumin lah di belakang. Ni semua nak main corner ni. Wow, anjing. Tengok banyak mati ya tengah jalan ni anjing. Itu bukan anjing. Skang. Masuk bau dalam mesin. Wow. Cantik juga dia punya corner ni. Boleh tahan. Layan juga kononnya ni. Okay, hati-hatilah.
tengok ladang sawit keliling ni. Takut tumpahan minyak daripada lori sawit. Kena hati-hatilah. Dahsyat lah. Main potong je. Bagus kalau sempat tadi tu woi, kelang kabut masuk nampak motor. Motor ni dia nampak depan dia sempat masuk. Dia kecil, laju, pick up. Macam kereta tu dah lah panjang, besar. Nak celok-celok gitu tempat yang sempit-sempit gini, bahayalah. Satu tempat nama Membatu, kawasan Membatu. Dan kadang musim durian harga durian agak okey juga di sini. Bolehlah kalau itulah, kalau dah musim betul datang sini layan durian. Tapi sekarang macam tak ada musim lagi. Belum ada buah duriannya. Kita tunggulah musim buah durian, nanti kita akan ke Membatu namanya. Kawasan tepi laut juga, kawasan bawah bukit sana laut. Dan juga tempat memancing yang bagus juga untuk ikan-ikan yang berkualiti dan saiz mega. Oi, bunga, jual bunga. Jual bunga di tepi jalan. Di tepi jalan menjual bunga. Kenapa menjual bunga di tepi jalan? Sebab memang orang beli kat tepi jalan. Jawab, jawab. Bruh. Itu dia laut di bawah sana. Laut luas terbentang. Ada satu tempat nama Seri Pantai. Ada satu sekolah di tepi pantai dan juga tempat beriadah. Bolehlah nak mandi-mandi laut. Okey, kita dah regroup balik. Dia orang tadi di depan layan corner. Saya stay belakang lah, sweeper kan. Duduk belakang lah. Tak boleh nak layan corner. Di kampung-kampung nelayan lah ni. Belakang sana memang laut. Memang tempat mendapatkan ikan yang berkualitas. Kawasan ni ada pasar. Ini ikan fresh. Ikan fresh. Macam-macam dijual bosku. Cantik dah jalan ni. Dah di aspal, diturap dengan cantik. Dari teruknya ni, menggerutu-gerutu-gerutu ni jalan ni. Bagus. Good job. Siapa dia punya YB sini ni? Macam tu lah, terbaik. Benda yang baik kita puji. Ini pun dah turap. Hei! Hui! Hei! Hei! Wah! Subhanallah! Aduh! Tak tahu terakam ke tak. Anjing tu dia kena kejar nak pergi ke tengah jalan. Astaghfirullahaladzim. Jatuh jantung Dan. Alhamdulillah, ya Allah, selamatkan aku. Aduh, ya, ini kawasan ni memang banyak anjing lah. Kawasan kebun ni, aduh, jatuh jantung Dan. Allahuakbar. Anjing punya anjing. Tak apalah, binatang. Memang tu kerja dia. Tapi memang banyak anjing. Kawasan-kawasan perjalanan di kawasan Sabah ni memang banyak anjing. Nak pergi Tawau, Sandakan, Tungku. Kalau pergi Tungku ni lagi banyak anjing. Orang apa bela anjing, sebab banyak kebun kan. Jadi kena hati-hatilah. Kalau nampak banyak memang bangkai-bangkai anjing di sepanjang jalan tu, biasalah. Pemandangan biasa. Gelap tebal awan. Berat betul. Tu dia simpang. Itu ke dia simpang. Pergi ke Seri Pantai, kawasan perkelahan. Ekor anjing mati. Berapa ekor dah tadi? 3-4 ekor.
Eh, tiba-tiba cerah sini. Masya Allah, cantik awan. Oh, sebelah kiri tu yang gelap. Tu sebelah kiri. Wow, banyak jalan yang teruk sebelum ni dah diturap lah. Ni, ni kawasan tak jalan teruk juga ni. Tengok depan ni. Oh, ni masih lah. Ada lagi teruk-teruk sikit lah. Dia tak habiskan turap ni. Ada-ada kawasan yang diturap, ada yang masih kekal belum berturap. Cantik. Sebelah sana yang gelap. Jalan apa, road kita cantik, cerah. Cun. Sri Darun, simpang Sri Darun. Ada satu sekolah di sana, Kampung Sri Darun, SK Sri Darun. Saya tak nak masuk, tapi dikira sekolah pedalaman juga. Tungku ada 4 km lagi. Ada satu tempat bernama Tungku di simpang sebelah kanan sebelum kita masuk ke Velda. Di sebelah kiri kita, SMK Tungku. Sekolah Menengah Tungku. Maknanya kita dah masuk kawasan Tungku lah ni. Ni dia simpang Tungku sebelah kanan ni. Ni masuk ke tempat bernama Tungku. Lori sepanjang jalan ni. Ni masuk ke kawasan Velda lah ni. Velda Sahabat 16 ni. Memang banyak lori lah ni. Mula banyak lori, gila lah. Fuh, asap. Makan asap. Ni baru nama makan asap. Fuh. Lori-lori saja. Memang kawasan perindustrian, kawasan sawit. Memang Velda, kawasan Velda memang besar. Velda Sahabat 16. Dan ini ialah pintu masuk Sahabat 16. Ada apa, polis checking. Polis Velda lah. Ni tempat masuk polis Velda. Inna ila rabbina lamunqalibun.